Oke, selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Nah, pada video kali ini kita akan membuat kreasi resin dengan sarang rayap. Oke, ini adalah sarang rayapnya. Awalnya adalah kayu utuh yang digunakan untuk menyekat sebuah ruangan. Lalu setelah dibongkar dan ditemukan seperti ini. Oke. Setelah penyekatnya yang menggunakan kayu tersebut dibongkar, di dalamnya terdapat seperti ini dan ada beberapa sisa-sisa rayap yang masih menempel. Oke, pada video kali ini kita akan kombinasikan dengan resin dan dicetak di sini. Oke. Mari langsung saja kita praktek. Pertama kita buat dulu adonan resinnya. Lalu kita beri katalis. Kita aduk-aduk sampai katalis dan resinnya menyatu. Kita letakkan potongan-potongannya ini. Kita lepaskan. Kita akan tuang. Tuang full, kita tunggu sampai benar-benar kering. Kita tunggu sampai benar-benar kering. Nah, ini sudah kering. Kita lepaskan dari cetakan silikon. Cara pelepasan dari cetakan silikon cukup mudah ya. Tinggal dilepaskan saja. Untuk teman-teman yang menginginkan memesan cetakan silikon, bisa langsung kontak nomor WA yang ada di bawah keterangan video ini, atau bisa langsung juga hubungi ke Instagram Wisnu Purnomo dan juga Instagram Wicapu Kreatif. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Ini seperti ini, teman-teman. Dengan cetakan seperti ini tuh.
Oke teman-teman, untuk yang menyukai video ini bisa tekan like. Dan untuk teman-teman yang tidak mau ketinggalan video-video tutorial lainnya di channel Wisnu Purnomo, teman-teman bisa tekan subscribe dan tekan lonceng ya teman-teman, supaya bisa mendapatkan notifikasi jika channel YouTube Wisnu Purnomo mengupload video-video baru. Subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu dapat mendukung channel YouTube Wisnu Purnomo untuk upload hampir setiap hari. Subscribe itu gratis loh teman-teman, subscribe ya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.